Halo semuanya, hari ini kita akan mencoba memberikan ulasan sedikit mengenai TV digital ya guys. Nah, di sini pemerintah akan secara bertahap meng-swing off atau mematikan sinyal TV analog menjadi digital. Nah, sebelumnya kan TV digital itu atau switch off akan dilakukan tahap pertama di 30 April 2022. Tapi ternyata untuk beberapa wilayah ASO di tahap 1 tersebut diundur. Nah, untuk teman-teman yang ingin menyaksikan TV digital dengan menggunakan TV tabung yang seperti ini, bagaimana caranya? Nah, karena di beberapa wilayah TV tabung atau TV analognya untuk siaran lokal sudah off, jadi mereka sudah secara full bersiaran di digital. Nah, bagaimana teman-teman yang ingin tetap menyaksikan siaran yang sudah off di analog, sedangkan TV-nya belum digital? Nah, di sini teman-teman cukup menggunakan salah satu alat. Alat ini kecil. Nah, ini namanya. Ini adalah STB. STB ini set to box. Ada banyak merek di pasaran, tapi untuk membeli set to box, saya sarankan teman-teman membeli set to box yang sudah terdaftar sertifikasinya di Kominfo. Nah, ini saya menggunakan set to box merek Well Home. Nah, jadi untuk tetap bisa menyaksikan siaran kesayangan Anda yang sudah digital, kita menggunakan salah satu alat ini, namanya set STB atau set to box. Jadi di sini ada berapa output yang bisa kita sambungkan. Nah, ini adalah untuk output antena dan yang kabel kuning untuk output video, kabel putih dan merah untuk output audio. Setelah terhubung semua, colokkan kabel audio videonya atau kabel RCA ke TV. Ini dia, saya menggunakan colokan bagian depan. Ini video, ini audio. Setelah terhubung, kita cari sinyalnya. Begini. Bagaimana cara mencari sinyalnya? Ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Salah satu cara adalah langsung di search secara atau dicari secara otomatis. Jadi kita pijat dulu instalasi, arahkan menu ke instalasi, pijat OK dan set otomatis. Di sini kita tunggu beberapa saat. Siaran-siaran yang sudah digital akan terlihat muncul di sini. Syaratnya apa agar bisa muncul? Jadi syaratnya sinyal dari penyelenggara MUC-nya ini semuanya sudah dapat. Begitu. Nah, ini sudah berapa channel ya kita dapat? Tadi sudah saya searching, ada 24 channel yang sudah kita dapat. Wilayahnya sendiri ada di Palembang. Begitu. Ada 24 channel.
proses scanning atau pencarian sinyal masih berlangsung. Nah, ini dia, siaran sudah selesai. Akhirnya kita dapat. Nah, ini menambah pengetahuan tentang Islam yang syarat akan makna. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan kekuatannya masing-masing. Serambi Islami setiap hari. Ada TV lokalnya Sriwijaya TV. Ya, lumayan kinclong ya dibandingkan dengan siaran analognya. Ada Tiper Isumsyol. Ini kok katanya begini. Belum tentu sukses, apalagi kalau Anda sudah pesimis kayak gitu. Itu ada benarnya loh, Pak. Ada Pal TV. Ada banyak ya, kita bisa cari. Tuh. Aku nak minta foto. Kompas TV HD. Nah, demikian dulu teman-teman tip dari saya. Kalau teman-teman ingin bertanya, silakan tuliskan di komentar. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Bye-bye.